Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wasna Official BMJ. Di video kali ini kita coba aktivitas lagi ya teman-teman, cari belut lagi, dan lokasinya masih tetap di belakang rumah ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa didukung ya teman-teman, biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten nyetrum atau tutorial buat nyetrumnya ya teman-teman. Yuk lanjut ke lokasinya ya teman-teman. Ini lokasinya teman-teman, udah habis tanam dan udah pada numbuh subur ya teman-teman, udah menghijau. Ini baru tanam satu mingguan teman-teman. Terus di samping kiri juga, kanan kiri ya teman-teman, sama untuk daerah saya udah habis musim tanam ya teman-teman, mulai akan ngasih pupuk. Dan ini saya cari udah beberapa kali ya teman-teman, enggak saya juga yang nyari karena di sini banyak yang nyari belut, jadi banyak setrum, jadi ya sekiranya masih ada apa enggak ya teman-teman, karena saya jarang cari ya teman-teman, hanya buat konten aja dan buat tutorial aja. Masih ada yang ketinggalan teman-teman, udah disetrum beberapa kali sama orang, jadi saya tinggal orang aja teman-teman. Jadi untuk cara saya untuk cari belut bukan setrum jalan ya teman-teman, bukan dengan cara setrum jalan langsung dikotok, karena itu berbahaya. Untuk pemula jangan ditiru yang pakai cara dikotok ya teman-teman. Setengah menit terus kita lepas, kita kodok baru. Ini cara-cara yang gak berbahaya teman-teman. Cara yang seperti saya itu nggak berbahaya teman-teman, karena saya pakai setrum, nggak setrum jalan. Kita setrum baru berhenti, baru saya kodok, itu ya cara saya lakukan. Yuk lanjut.
Kan pemula ya teman-teman, biasanya belutnya lubangnya ada dua, yang ada belutnya enggak terkodok ya teman-teman, yang ngodok yang enggak ada belutnya, biasanya rata-ratanya begitu. Kalau untuk pemula ya teman-teman, enggak dicari lagi mana biasanya ada lubang dua. Yuk lanjut.